Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi sa'iril muslimina fid dharaini. Amin. Qal wa qaddimil akhasa fit tisali wa qaddiman ma syi'ta fin fisali. Wa qaddim dan dahulukanlah. Wa qaddim dan dahulukanlah al-akhasa ing dhamir yang lebih makrifat. Al-akhasa ing dhamir yang lebih makrifat fittisali pada dhamir mutasil. Fittisali pada dhamir mutasil. Jadi ada urutan, kalau dhamirnya mutasil maka yang lebih didahulukan adalah dhamir yang lebih makrifat, antara dhamir ghaib, mutakalim, mukhatab. Waqad diman dan sungguh dahulukanlah siapa engkau? Nunnya nun taukid khafifah. Waqad diman dan sungguh dahulukanlah siapa engkau? Ma ing dhamir ma ing dhamir syi'ta yang berkehendak siapa engkau? Fin fisali pada dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil maka boleh kita sembarang, mau itu mukhatab atau ghaib atau mutakalim, silakan. Dhamirul mutakalimi, adapun dhamir mutakalim itu akhassu lebih makrifat apa dhamir mutakalim min dhamiril mukhatabi daripada dhamir mukhatab. Dhamirul mutakallimi adapun dhamir mutakallim itu akhasu lebih makrifat, lebih khusus maksudnya lebih makrifat min dhamiril mukhatabi daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi dan adapun dhamir mukhatab itu akhasu lebih makrifat apa dhamir mukhatab min dhamiril ghaibi daripada dhamir ghaib. Jadi derajat yang pertama dalam kemakrifatannya adalah dhamir mutakalim. Setelah itu dhamir mukhatab, barulah dhamir ghaib. Lafa ini jitama'ah, ketika berkumpul apa dhamirani dua dhamir. Fa ini jitama'ah, ketika berkumpul apa dhamirani dua dhamir. Mansubani, sifat dari dhamirani. Mansubani yang keduanya dibaca nasab. Mansubani yang keduanya dibaca nasab. Ahaduhuma, yang adapun salah satu dari kedua dhamirani. Ahaduhuma yang adapun salah satu dari kedua dhamirani itu akhassu lebih makrifat. Itu akhassu lebih makrifat minal akhara, minal akhari daripada yang lain. Minal akhari daripada yang lain. Fa'ingkana, jawabannya fa'ingkana, maka jika ada apa dhamirani. Fa'ingkana, maka jika ada apa dhamirani itu mutasilaini, mutasil keduanya. Itu mutasilaini, mutasil keduanya. Wajaba, maka wajib apa takdimul akhasi, mendahulukan dhamir yang lebih makrifat. Apa takdimul akhasi, mendahulukan dhamir yang lebih makrifat. Minhuma dari keduanya dhamirani. Minhuma dari keduanya dhamirani. Fatakulu, maka berkata siapa engkau? Ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taitanihi. Ad-dirhamu, adapun dirham itu a'taiku, a'taitu memberikan siapa aku, ka ing engkau, hu ing dirham. Mana mahal syahidnya? Ataitu kahu, kahu itu loh, ka yang terakhir itu dhamirnya mutasil ya, ka dhamirnya mukhatab, hu dhamirnya ghaib. Maka ketika dua dhamir mutasil yang berbeda di dalam kemakrifatannya
maka kita harus urutkan, kita dahulukan yang lebih makrifat. Tadi kan dhamir mutakalim lebih makrifat daripada mukhatab, mukhatab lebih makrifat dari gaib. Urut-urutannya mutakalim, mukhatab dan gaib. Nah, ini di sini ada ka, ada hu. Ka itu mukhatab, hu itu apa? Gaib. Maka kita dahulukan ka-nya itu. Wa ataitanihi, ataita memberikan siapa engkau, ni ing aku, hi ing dirham. Di situ ada apa? Dua domir, yang nomor satu ni domirnya mutakalim dan hi domirnya goib. Maka kita dahulukan yang mutakalim daripada yang goib. Bitakdimil kafi, dengan mendahulukan kaf wal ya'i, dan ya kaf itu di ataituka, ya itu di ataitani. Alal ha'i, daripada ha karena ha itu menunjukkan ke atas goib. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya al-kaf wal-ya itu akhasu lebih ma'rifat minal ha'i daripada ha. Li'anal kafa, karena sesungguhnya kaf, yakni domir mutasil yang kaf itu lil mukhatabi, untuk domir mukhatab, wal-ya'i, dan karena adapun ya itu lil mutakalimi, untuk mutakalim, wal-ha, dan adapun ha itu lil ghaibi, untuk gaib. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takdimul gaibi, mendahulukan domir yang gaib ma'al itisali, ketika dia berada di domir mutasil. Enggak boleh haknya kita dahulukan daripada mukhatab atau daripada mutakalim, enggak bisa. Fala takulu, maka tidak boleh mengatakan siapa engkau, jangan mengatakan siapa engkau, tidak mengatakan siapa engkau, ataitu huka. Nah, ini tidak bisa. Ataitu huka. Kenapa setelah hak ada wawunya? Ya, itu untuk bacanya. Ya. Untuk baca saja. Ataitu huka. Ataitu memberikan siapa aku, hu ing dirham, ka ing engkau. Ini tidak boleh. Wala atoi tahuni, juga tidak boleh. Wa ajaza, dan memperbolehkan hueng, contoh seperti ini, yakni takdimul ghaib alal ghairi ma'al ittisal, siapa kaumun, segolongan ulama nahwu. Tapi ada yang memperbolehkan, tapi enggak tahu siapa dia. Wa minhu, dan itu termasuk daripada ma'ajazahu kaumun. Ini contoh yang memperbolehkan. Ma adapun sesuatu, rawa yang meriwayatkan hu ing ma, siapa, Ibnul Athiri, Ibnul Asir, fi gharibil hadisi, di dalam gharibul hadis, min qawli Utsmana, dari perkataannya Utsman radhiyallahu taala anhu, radhiya, semoga meridhoi siapa Allahu Allah taala, halnya maha luhur siapa Allah, anhu dari Utsman bin Affan. Arahumunil batilu syaitona. Arahum, asalnya arahum, ya. Dibuat arahumuni. Nah, karena apa? Karena hum itu diittisalkan dengan dhamir yang lain. Di situ mahal syahidnya arahum, hum sama ni. Hum itu dhamir apa? Gaib, ni dhamir mutakalim, harusnya mutakalim didahulukan daripada goib. Nah, di sini malah goibnya yang didahulukan. Aroh, memperlihatkan hum ing mereka. Arohum, memperlihatkan hum ing mereka, ni ing aku, apa al-batilu, kebatilan. Apa al-batilu, kebatilan. Syaitanan, yaitu setan. Arohum, arohumuni. Fa'in fusila, maka jika dipisah apa ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yakni domir, kunta, maka ada siapa engkau itu bil khiyari, ada pilihan. Kalau mutasil, nah kalau munfasil dipisah bagaimana? Maksudnya dipisah itu munfasil, ya, satunya mutasil, satunya munfasil, atau dua-duanya munfasil. Yang penting kalau di atas tadi itu dua-duanya mutasil. Nah, sekarang kalau tidak seperti itu bagaimana?
maka kuntabil khiyar, engkau boleh memilih mau mendahulukan gaib boleh, atau mukhatab daripada mutakalim juga boleh. Fa in syaita, maka jika berkehendak siapa engkau, qadamta maka mendahulukan siapa engkau, al-akhasa ing dhamir yang lebih makrifat, boleh kita dahulukan sebagaimana kaidah ketika dhamir dua-duanya berupa mutasil. Fakultu, maka fakulta, maka berkata siapa engkau, adirhamu ataituka iyyah, adirhamu adapun dirham itu ataituhu ataituka memberikan siapa aku ka ing engkau iyahu ing dirham, wa ataita dan memberikan siapa engkau ni ing aku iyahu ing dirham. Ahu itu diganti menjadi dhamir munfasil, boleh. Wa in syaita, dan jika berkehendak siapa engkau, qadamta maka mendahulukan siapa engkau, ghairal akhasi ing selain dhamir yang lebih makrifat. Fakulta, maka berkata siapa engkau, ataituhu iyaka, ataitu memberikan siapa aku hu ing dirham iyaka ing engkau. Ini hu itu dhamir gaib didahulukan daripada iyaka. Dhamir mukhatab, kenapa? Karena iyaka berupa munfasil, bukan keduanya mutasil. Wa ataitu dan memberikan siapa aku hu ing dirham iya ya ing saya, wa ataita dan memberikan siapa engkau hu ing dirham iya ya ing saya. Wa ilaihi dan kepada ini, asyarah memberikan isyarah siapa musannif, biqaulihi dengan perkataan musannif, wa qadiman masyita fin fisali, wa hadha alladhi dhakarahu laisa ala itlaqihi, wa hadha dan adapun ini, alladhi wa hadha alladhi dan adapun ini, alladhi yang dhakara yang menyebutkan siapa musannif hu ing alladhi, itu laisa ala, itu laisa tidak ada apaladhi, itu ala itlaqihi ke atas kemutlakan, aladhi yang disebutkan bukan mutlak semuanya, boleh mengedepankan yang mana saja, itu ndak, bukan secara mutlak. Bal innama yajuzu, akan tetapi sungguh pastinya boleh, apa takdimu wairil akhasi mendahulukan yang selain lebih makrifat, fil infisali dalam dhamir munfasil, inda amnil labsi ketika aman dari keserupaan, inda amnil labsi ketika aman dari keserupaan. Nafain khifa ketika ditakutkan, fa'in khifa ketika ditakutkan apa labsun adanya keserupaan, maka lam yajuz tidak boleh apa takdim, lam yajuz maka tidak boleh apa takdim. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa engkau, zaitun ataituka iyahu, zaitun adapun zait itu ataitu memberi siapa aku kaing engkau iyahu ing zait, lam yajuz maka tidak boleh, lam yajuz maka tidak boleh apa takdimul ghaibi mendahulukan dhamir ghaib. Fala taqulu, maka tidak boleh berkata siapa engkau, zaitun ataituhu iyaka, afan berarti tadi iyahu ke dirham ya, zaitun adapun zait itu ataitu memberikan siapa aku hu ing zait iyaka ing engkau. Li'annahu, kenapa tidak diperbolehkan? Li'annahu, karena sesungguhnya sya'an itu layuk lamu, tidak diketahui apa hal hal zaitun ma'khud au akhid, tidak diketahui apakah hal zaitun, apakah adapun zait itu ma'khudun, orang yang diambil darinya, au akhidun atau orang yang mengambil. Kalau zaitun ataituhu iyaka, itu zaitnya tidak tahu, tidak diketahui apakah zait itu yang mengambil, ya, ngambil dari pemberian, diambil dari pemberian atau yang mengambil dari pemberian. Nah, ini namanya labes, terjadi keserupaan.
Maka kalau terjadi keserupaan, tidak boleh kita mendahulukan dhamir yang gaib daripada yang lain. Wallahu a'lamu bishawab.